satu spesimen, okey, iaitu seekor tikus, okey, dan berdasarkan ukuran morfologi yang kita telah ambil pada awal tadi, spesies ini adalah spesies Rattus norvegicus ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil sebagai tikus mondok, okey, tikus mondok. So tikus ni sangat sangat biasa kita jumpa dekat kawasan rumah dan juga pasar. Okey, dia sangat beradaptasi dengan manusia. So ini dah rupa dia, tikus mondok. Okey, saiz dia agak besar berbanding dengan spesies tikus yang lain. Mari kita perhatikan ciri-ciri fizikal spesies Rattus norvegicus ini. Okey. Tikus mondok ini biasanya mempunyai beberapa ciri yang agak jelas. Yang pertama adalah warna bulunya. Okey, warna bulunya adalah kecoklatan. Okey, warna bulunya adalah kecoklatan dan dia bahagian atas ni adalah kecoklatan, gelap kecoklatan, dan dia ada beberapa bulu-bulu panjang. Okey, seperti yang kita boleh lihat di sini, dia ada beberapa bulu panjang. Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris ni kita panggil sebagai guard hair. So dia bertabur secara sekatalah, dan dia adalah lebih panjang daripada bulu yang lain. Okay, so ni adalah kita panggil sebagai guard hair dalam bahasa Melayunya, dalam bahasa Inggerisnya. Okey, dan kemudiannya bahagian bawah spesies ini lebih pucat, okey, lebih terang dan berwarna coklat kekelabuan. Okey. Dan antara bahagian atas dan bawahnya tak terdapat warna yang kontra. So dia lebih sekatalah, perubahannya lebih sekata. Salah satu another ciri spesies ini adalah mempunyai ekor yang agak panjang dan biasanya berwarna lebih gelap di bahagian atas dan cerah di bahagian bawah. Okey. Selain itu, cirinya adalah mempunyai kepala dan telinga yang lebih kecil berbanding dengan badan. So nisbah saiz kepala dan telinganya adalah kecil berbanding dengan saiz badan. Itu adalah another ciri-ciri spesies ini. Kemudian kita lihat pada bahagian kakinya, warnanya lebih pucat berbanding dengan warna yang lain. Okey, itu adalah another ciri untuk spesies ini. So ini adalah bagaimana kita mengenali spesies Rattus norvegicus. Dan secara umumnya ekologi spesies ini, dia banyak terdapat di kawasan bandar, kawasan pelabuhan, pasar-pasar, kerana dia sangat beradaptasi dengan manusia. Okey, dia menggunakan sumber makanan dari sampah-sampah sarap daripada pasar untuk makan. So dia sangat mudah membiaklah di kawasan bandar, dan biasanya dia aktif pada waktu malam. Okey, so dia akan keluar pada waktu malam dan membuat sarang di dalam celahan-celahan tanah, okey, celahan-celahan simen. Okay, di situ mereka selalu buat inilah, ataupun kalau biasanya mereka suka membuat sarang di timbunan-timbunan perabot yang terbiar. Okey, so kalau kita ingin mengelakkan spesies ini daripada menjadikan kawasan kita sebagai tempat persembunyiannya, satu perkara kita harus ingat bahawa tikus ni sangat bergantung kepada makanan. Jadi kita harus mengelakkan semua makanan daripada terdedah. Salah satu lagi langkah, okey, untuk mencegah spesies ini daripada membiak dekat kawasan perumahan kita ataupun tempat kita adalah memastikan tiada perabot-perabot yang lama dibiarkan berlonggok. Okey, kerana ini akan menjadikan kawasan tersebut sebagai tempat pembiakan ataupun tempat bersarang bagi spesies ini. Okey, especially dekat kawasan-kawasan perumahan kita, kita harus elak ataupun kita harus buanglah perabot-perabot ni ataupun susun dengan elok supaya spesies ini tidak dapat bersarang di situ. Selain daripada itu, tikus Rattus norvegicus ni merupakan salah satu pembawa bakteria yang biasa kita panggil sebagai kencing tikus ataupun leptospirosis. Spesies ni adalah antara pembawa leptospirosis yang utama di kawasan bandar. Jadi kita harus memastikan bahawa kawasan kediaman kita selamat daripada menjadi kawasan pembiakan bagi spesies tikus mondok ini. Selain daripada Rattus norvegicus ataupun tikus mondok ini, di kawasan bandar kita akan jumpa beberapa lagi spesies seperti contoh Rattus ataupun setelah dilakukan kajian yang lebih lanjut dari segi filogenetik, spesies ini dipanggil sebagai Rattus artri. Okey.
Dan spesies R3 adalah spesies yang agak versatile juga, sama juga dengan spesies Rattus norvegicus ni. Dia boleh hidup dekat kawasan perumahan, even dekat kawasan pertanian, okay, dan menjadikan ruangan-ruangan seperti atap-atap rumah, kawasan sekeliling perumahan sebagai kawasan bersarangnya. So, yang membezakan antara Rattus norvegicus dengan Rattus adalah dari segi size, mana Rattus ni dia lebih kecil berbanding dengan spesies Rattus norvegicus ni. Dan dalam bahasa Inggeris, spesies Rattus norvegicus ni disebut sebagai brown rat. Okay, ini boleh lihat dari segi warna bulunya yang kecoklatan, manakala Rattus ataupun Rattus R3 ni dipanggil sebagai black rats. Okay, disebabkan oleh warnanya yang lebih gelap berbanding dengan tikus Rattus norvegicus ini. So, itulah antara dua spesies yang sangat biasa kita jumpa di kawasan bandar. Okay, dan kita harus memastikanlah kita punya kawasan perumahan selamat daripada menjadi kawasan bersarang, okay, bagi spesies-spesies ini.